1942, Jepang masuk Indonesia, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus van Mook lari ke Australia. 1946, Komandan Sekutu di Indonesia Letnan Jenderal Sir Montagu Stafford mengumumkan bahwa uang kertas Hindia Belanda yang baru berlaku di Indonesia. Tetapi Indonesia hanya mengakui uang kertas yang dikeluarkan oleh Belanda sebelum penyerahan kekuasaan kepada tentara Jepang. 1963, kelahiran Helmi Yahya, pencipta dan pembawa acara kuis Indonesia. 1971, majalah Tempo terbit pertama kali. 2007, gempa berkekuatan 6,0 skala Richter mengguncang Padang, Sumatera Barat, 2 jam setelah gempa 6,3 melanda daerah yang sama, menewaskan sedikitnya 82 orang. 2014, Jo John yang bernama asli Juri Masjan, pelawak legendaris Indonesia, tahun 1947 sampai tahun 2014, meninggal karena serangan jantung. 2016, Ireng Maulana, musisi jazz Indonesia, meninggal dunia.